Timnas Kroasia vs Prancis live hari ini. Kroasia dan Prancis akan saling berhadapan pada matchday 4 UEFA Nations League A Grup 3, Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maksimir, Zagreb, Kroasia. Pada matchday 1, awal September lalu, Kroasia ditekuk tuan rumah Portugal 1-4. Kroasia mencetak 1 gol lewat Bruno Petkovic. Sementara itu, Prancis menang 1-0 di kandang Swedia melalui gol tunggal Kylian Mbappe. Pada matchday 2, juga di bulan September tahun 2020, Prancis menumbangkan Kroasia 4-2 di Stade de France. Prancis menang lewat gol-gol Antoine Griezmann, Dayot Upamecano, dan Olivier Giroud penalti, serta bunuh diri Dominik Livakovic. 2 gol Kroasia dicetak oleh Dejan Lovren dan Josip Brekalo. Pada matchday 3, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, Kroasia menang 2-1 menjamu Swedia lewat gol-gol Nikola Vlasic dan Andrej Kramaric. Beberapa jam setelah itu, Prancis cuma imbang 0-0 menjamu Portugal. 2 posisi teratas grup 3 sementara ditempati Portugal dan Prancis, dengan masing-masing 7 poin. Kroasia berada di peringkat 3 dengan 3 poin, sedangkan Swedia masih tanpa poin di tempat keempat.